Datang ya, Bang? Insya Allah. Kawan, kawan, Cak. Tahun 12. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Yes. Bulan 12. Selalu datang deh. Datang. Bulan 12. Sahabat-sahabat Bilar semalam berkumpul. Dan di situ Haris Frieza tak hanya sendiri, dia mengajak sang ibunda beserta adik. Yang menarik adalah ketika adik dari Haris Frieza mengundang Bilar secara langsung di hari nikahannya, yakni pada bulan 12. Lalu timbul pertanyaan, apakah Bang Bi akan mengajak kekasihnya ketika hadir ke resepsi pernikahan, kenikahan dari adik Haris Frieza? Tentu kalian semua pada bertanya-tanya. Ya, melihat dari intimnya, dari semakin intimnya hubungan mereka berdua, tentu saja tak akan terelakkan bahwa keduanya akan datang secara bersamaan. Karena baik Lesti dan Bilar sudah sama-sama go public menjalani hubungan mereka. Mereka berdua kini sudah tidak sungkan dan basa-basi lagi mengakui kedekatan di antara keduanya. Apalagi kita tahu bahwa Rizky Billar dan Lesti sudah menyampaikan bahwa mereka memang sudah sehati, dan ibunda mak dari Rizky Billar sendiri sudah mendukung 100% bahwa Lesti adalah calon yang tepat apabila ia ingin menikah. Dan kalau kita lihat, setelah mendapatkan undangan, diundang oleh adik dari Haris Frieza, terlihat Rizky Billar mulai ngechat, mulai WA kekasih hatinya, memastikan bahwa kekasih hatinya juga bersiap-siap untuk datang dan tanda pada saat adik Haris Frieza melakukan prosesi pernikahan. Tentu hal ini adalah suatu ritme cinta mereka yang kita tunggu, bagaimanakah keseruannya ketika mereka, yakni Lesti dan Bilar, kondangan bersama. Bagaimana kekiutan di antara keduanya, bagaimana romantisme perjalanan keduanya. Tentu hal ini menimbulkan tanda tanya, dan kita dukung secara bersama-sama agar memang keduanya memantaskan diri dan segera juga menjadi segera ngebet untuk menghalalkan hubungan mereka yang kian hari kian nampak nyata. Ya, itulah harapan kita semua. Semoga nanti ketika hadir ke pernikahan adik Haris Frieza, mereka berdua merasa mantap dan pasti segera melangkah dan menghitung hari, menetapkan hari yang terbaik untuk pernikahan mereka berdua tentunya, guys. Lalu bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Ya, jangan lupa kalian untuk selalu stay tune di channel kita ini, dan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua cepat kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Dan yang terpenting adalah mendoakan mereka berdua selalu diberikan kesabaran, ketabahan, hingga nantinya bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni
menikah tentunya. Jaga kesehatan, jaga pola makan di tengah pandemi dan pancaroba sekarang ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.